Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Fauzia. Perkongsian kali ini adalah berkaitan dengan mata pelajaran Asas Sains Komputer Tingkatan 1 bagi standard kandungan 2.2 ukuran data dan standard pembelajaran 2.2.5 iaitu membandingkan saiz fail dan kualiti untuk audio yang sama bagi format yang berlainan melalui tunjuk cara wave, MPEG Layer III ataupun MP3 dan MIDI. Format fail audio yang popular adalah wave, MP3 dan MIDI. Format-format fail audio yang berbeza ini menggunakan teknik yang berlainan untuk menyimpan data audio. Teknik yang digunakan untuk pemampatan akan mempengaruhi kualiti audio dan saiz fail audio kerana sesetengah teknik akan membuang sebahagian data audio semasa pemampatan. Wave, juga dikenali sebagai WAV, berasal daripada singkatan Waveform Audio File Format. Dibangunkan oleh Microsoft dan IBM untuk komputer peribadi. Data audio dalam fail wave dalam bentuk tidak mampat ataupun uncompressed. Saiz fail lebih besar dan digunakan untuk menyimpan audio digital yang dirakam dengan kualiti yang tinggi. Bentuk runa audio digital berformat wave, MP3. Singkatan daripada MPEG Layer 3, dibangunkan oleh Movie Picture Expert Group, MPEG, memampatkan data audio dengan membuangkan data yang dianggap tidak boleh didengar atau tidak kritikal untuk pendengaran. Bersaiz kecil dengan kualiti audio yang lebih rendah dan digunakan di internet ataupun di peranti mudah alih. MIDI, singkatan Musical Instrument Digital Interface. Format merekod dan mengawal nota bagi setiap peralatan muzik dan tidak menyimpan bunyi dalam bentuk pola-pola bit sifar dan satu, tetapi menyimpan satu set arahan dan data yang berkaitan not muzik, lagu muzik, bunyi peralatan muzik dan sebagainya yang mengarah kad bunyi dan perisian menghasilkan muzik pada komputer. Fail format MIDI adalah sangat kecil, set arahan tidak memerlukan bit dan byte yang banyak untuk menyimpannya. Kualiti audio MIDI adalah tinggi, lebih tinggi daripada wave jika set arahan audio adalah lengkap dan tepat. Fail MIDI mudah ditukarkan kepada fail wave, MP3 dan format audio yang lain. Bentuk paparan pada aplikasi Audacity 2.1.2 untuk fail audio MIDI. Aktiviti, menukarkan fail audio wave kepada MP3 dengan menggunakan praktis aplikasi Audacity. Klik fail dan klik export audio. Tukarkan nama fail sebagai audio.mp3 dan pilih format MP3. Tekan save. Tekan clear dan OK. Gunakan perisian utiliti pengurusan fail untuk merekodkan saiz fail mengikut kualiti audio. Aktiviti yang kedua, menukarkan fail audio wave kepada MIDI dengan menggunakan praktis aplikasi Amazing MIDI. Mari kita kenali medan bagi Amazing MIDI. Medan tone fail, medan input fail dan medan output fail. Pada medan tone file, klik ikon dan pilih tone yang anda gemari. Pada medan input file, klik ikon, open dan pilih file wave yang mempunyai kedalaman 16 bit. Pada medan output file, tetapkan nama file output dan folder yang sama dengan file wave, klik save. Klik transcribe, kemudian pada tingkat transcribe, klik butang start. Selepas selesai, anda boleh memainkan lagu MIDI anda. Anda boleh memainkan lagu MIDI dengan klik butang Start Play. Sekian sahaja untuk perkongsian kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Jaga diri, hiasi peribadi dan study smart. #kitajagakita. Jumpa lagi. Bye.